Ini kita lagi ada di Mestik, lagi kulineran guys. Ini mau makan apa aja dengan harga murah. Ini cendol, kue ape, kebab, beli peyek, ya kan? Apalagi itu tadi, makan soto, makan bakmi ayam. Ya Allah, nggak ada 100.000. Sebanyak itu makan nggak ada 100.000 guys. Nikmat sekali pokoknya kulineran di Mestik guys. Ini memang surganya makanan, surga belanja, tempatnya nyaman. Ini kita nongkrong aja nih di sini nih, di samping. Datang dari mana aja? Dari di sini di samping kebab ini, kebab apa? Kebab Mestik ya. Ini guys, aduh luar biasa, enak banget nih. Nikmat tuh cendolnya tuh. Cendol segitu cuma 8.000, ya kan? Mantap. Makan kebab juga dong. Assalamualaikum semua. Ini kita lagi di Ben Hill guys. Ada Gudeg Jogja, Ibu Deni Dini namanya. Ini di pinggir jalan pakai gerobak. Ini, Bu, gudegnya berapa ayamnya satu potong? Ayamnya? Kalau lengkap 50.000 tuh ada ayam, telur. Oh, gitu. Lengkap tanpa nasi. Kalau pakai nasi 30.000, lengkap pakai ayam, gitu. Becek, telur. Enggak, maksudnya satu ayam berapa sepotong? Sepotong 15. Ini semua ini kita ada di Kopet Mini. Di sini yang namanya itu bubur kampiunnya enak banget guys. Tuh, di bubur kampiunnya. Maksa dari luar aja nih ya, bubur kampiunnya itu guys. Tuh, ada apa namanya? Itu namanya serabi guys. Itu bubur kampiun ini bermacam-macam rasa. Mantap banget. Mestik yang di depannya Mestik ini ada jual makanan macam-macam guys. Ini ada bakso, soto ayam, ini soto mie. Nah ini sate. Ini nih satenya nih enak banget. Ini sate ayam loh, jos banget, gede-gede potongannya guys. Enak banget, mantap. Nih, gimana tuh rasanya, enak banget gak tuh? Luar biasa deh. Nah, coba tuh enak banget ya. Satenya khas Mestik. Ya, mantap ya, gede-gede ya potongannya ya. Kita lagi ada di Mestik guys. Ini udah pengamen. Lagi makan soto mie guys. Enak banget soto mie-nya. Bu, enak gak bu soto mie? Mantap ya bu ya. Nih, ada soto mie. Mantap banget. Itu ada apa itu namanya tuh? Itu yang lucu-lucu itu namanya apa? Cincau. Cincau ada gulali. Ini Livi makan gulali. Livi ini makan apa soto mie, Pin? Enak banget, Pin. Notem. Ini gulali ya, Nak? Ingat, ini ada gulali. Livi makan gulali. Notem, guys. Ini kita lagi ada di Mestik, guys. Ini abangnya lagi bikin leker. Mau rasa, ada rasa apa aja lekernya? Coklat susu, Mah? Baru ada coklat susu. Oh. Yang ini apa, Bang? Yang ini? Nah, ini pandan. Ada? Nah, ini. Campur-campur bisa? Itu seporsi 20.000, isi 11. 11? Gak boleh yang ini, yang ini, yang lain. Yang atas, boleh. Kita mau 5 aja, Bang. Banyak kan? Bikinnya gitu, guys. Itu lagi makan apa? Leker ya? Enak nggak? Gimana tuh, enak kak lekernya? Enak banget. Assalamualaikum guys, nilainya yang jual leker guys nih. Ini abangnya lagi bikin leker guys. Tuh. Cocok ya? Mantep ya. Sambil berdiri guys, menikmati hidup. Coba di depan pasar Mestik. Ini leker, ini ada jual-jual buah nih. Kalau ini makanan-makanan kaki lima ini semua, tapi enak semua. Ini ada jajanan, ya kan? Ini lagi ada di Tahu Aci Tegal. Ini mau nyobain, guys. Gimana rasanya, enak nggak? Bu, tahunya berapa satu, Bu? Ya, 20.000 isi 11. Oh, gitu. Jadi satu 2.000. Itu dia tahunya? Crispy itu tahu aja ada. Oh, beda ya. Nah, kalau yang ini sama juga harganya? Crispy sama. Oh, iya. Wah, ini lagi abangnya lagi bikin kue ape. Berapa bang satu? 2.000-an. Oh, nggak bisa dikurangin harganya. 2.000-an. Beli 3
3 aja deh bang. 3 aja. Ya, yang anget ini tuh nih bagus tuh. Nih. Ah. 2000-an guys, di 3 aja. Soalnya semua dicobain nih satu jalan ini. Semua makanan dicobain. Nih. WAP. Kue apa namanya? Kue apa ya? Kue apa? Apa? Gula merah. Oh, bukan pedas. Oh, ini kue ranggi pancong guys. Jadi dia pakai berapa satu kotak itu berapa bang? 13. 13.000. Iya. Bang nggak boleh beli separuh bang? Enggak. Kebanyakan. Oh, 13.000 tuh kebanyakan ya? Apaan ini? Kue ini kayak gitu. Jadi ranggi pancong. Jadi dia pakai gula merah. Jadi dia tuh. Jadi kelapa ya, ya bang ya? Oh, kelapa begitu. Dulu deh. Assalamualaikum semua. Ini kita lagi ada di Maestik guys. Ini di Maestik ya guys. Ini di Pasar Raya Maestik. Semua makanan di sini kaki lima, enak. Nih ya. Ini kue pisang bolen 13.000 guys. Bang, yang panjang-panjang ini berapa harganya, Bang? 2.000. Isinya apa, Kenju? Isinya stick coklat. Oh, yang stick coklat deh, Bang. Ini ya, Bang. 5 ya, Bang. Yang coklat 5. Yang ininya 5, yang ininya 5. Kemarin udah beli, nyebeli lagi. Nih, soalnya enak kemarin. Kemarin udah beli kok enak, makanya beli lagi gitu nih. Kue apa namanya bang? Kue pisang bolen. Gak usah ke Bandung guys, jauh-jauh di sini aja lengkap ternyata di Maestik ini. Semua itu lagi ada di Basreng Goreng di Maestik guys. Sebelahnya ada tadi bolen, sebelahnya basreng. Bang itu basrengnya berapa harganya? Isinya berapa? 3 biji. Yang panjangnya yang coklat aja. Gak usah keju ya. Ini baseng 3 10.000 ya bang. Bakso goreng jadi namanya basreng. Ini yang udah digoreng guys. Yang udah di. Tapi bu, masih ya. Saya beli satu porsi ya. Satu porsi. Nah, ini guys, bakso goreng dipotong-potong ya. Tuh. Terus nanti jadi sambelnya apa itu bang? Sambelnya itu? Sambel saus? Saus, pedas, asin. Oh campur-campur ya gitu? Ya. Nggak tau lah, terserah abang lah, yang penting rasanya enak ya. Terus 10.000 tuh. Ini 10.000 guys, basrengnya. Ini langsung digoreng di tempat. Nah ini begini nih bentuknya, yang mentahnya seperti itu. Assalamualaikum semua, ini lagi ada di depan Maestik guys. Ini lagi pesan rujak bebek, yang apa tadi pak? Yang bebek 10.000 ya? Iya. Kalau yang potong 20 guys. Nih. Ini si bapaknya. Lali mau ngebebek. Mau ngebebek. Ini. Isinya apa aja pak? Buah semua bu, 7 rupa. Oh 7 rupa? Oh iya. Jadi ini buahnya 7 rupa guys. Iya. Jadi kita nggak mau pedas. Mungkin satu aja kali cabenya ya? Boleh, cabai rawitnya utuh gitu. Iya. Ya satu aja kali ya. Gini. Ya. Satu aja dulu. Yang kecil aja enggak apa-apa satu. Nanti enggak ada rasa sama sekali. Yang kecil. Yang enggak mau pedes-pedes, perutnya enggak kuat. Yang kecil. Boleh yang mana aja lah, satu yang penting. Ya takut pedesan. Ya. Hmm. Ini lagi ada di Cendol Elizabeth dan ada di Pasar Maestik. Ini ya guys. Ini bapak ini lagi kipas-kipas. Kotak-kotaknya berapa satu pak? 2.000 ya. Cendol Elizabeth. Satu gelas berapa bang? 8.000 bu. Satu ya. Ya, gak usah pakai es ya. Bang aku duduk ya. Ini cendol 8.000 guys. Segelas 8.000 guys. Enak banget cendolnya. Mungkin karena masih baru apa gimana ya? Masih pagi. Jadi enak banget. Enak banget. Jadi pasar Maestik guys. Ini lagi ada. Ini lagi ada. Bakar sate ayam gede-gede guys. Gede-gede banget guys. Sama diiringin musik. Orang yang tunanetra lagi ngelaguin. Tadi kita udah makan bang. Iya. Sekarang lihat pembakarannya aja. Ini pembakarannya seperti ini.
Mantep, gede-gede banget ya potongannya ya bang ya, mantep banget ya.